Happy anniversary, teng teng teng. Happy anniversary, teng teng teng. Hey guys, assalamualaikum, welcome back to our channel. Okay guys, hari ini 21 hari bulan 5. Hari bulan Mei. 20 Mei kita orang punya anniversary yang ke-7. Baru 7 tahun. Kita rasa macam dah lama nak aku hidup dengan dia kan. Aku rasa macam dah lama sangat je aku spend time dengan dia ni. Awak bosan tak dengan saya? Maknanya kan orang cakap kan awak kan, kalau kita rasa macam macam kita kan kahwin kan dah 7 tahun kan. Tapi kalau kita rasa macam Allah dah lama je, maknanya kita tak bahagia. Ya ke? Awak rasa dah lama ke baru? Nak cover lain konon. So guys, hari semalam kita orang punya anniversary. Ada apa-apa nak wish kat kita orang? Aku nak wish kat suami aku lah happy anniversary. Semoga itu, semoga ini, semoga. Kita orang tak sweet guys, kita orang tak sweet. So hari ni kenapa kita tak tu semalam, sebab semalam kan kita baru balik daripada rumah Kak Nasha 20 hari bulan tu. Lepas tu kita orang pergi site, lepas macam kelang kabut macam tak sempat kan. So hari ni lah kita orang nak pergi dating lah kawan-kawannya. Tapi hadiah, ada hadiah tak? Tak ada. Hello, kalau anniversary suami wajib bagi kat isteri, isteri tak wajib bagi kat suami. Tapi tak apalah guys, kita orang ni sejenis yang macam Mira ni pun sejenis yang kan. Awak cuba cerita, saya ni sejenis yang menuntut ke, meminta bukan-bukan ke tak ke, cuba cerita sikit. Ya lah guys, pada aku betul-betul muka tu biar ikhlas, biar orang cakap tak berpura-pura. Ya guys, pada cerita aku, betul-betul pasal Mira ni. Pada aku suami, pada aku guys, isteri aku ni cukup senang. Pandang sini, jangan mendabik dada sangat, jangan mendongak sangat, tunduk sikit. Begitu. Pada aku guys, isteri aku ni cukup senang lah. Kalau aku kata tak tu, dia aku dengan aku. Tapi kadang-kadang aku punya cakap tak tu pada mulut je, tapi pada hati mungkin tak. Mungkin kadang iya. Jadi macam aku ni, macam Mira sendiri, Mira bukan sejenis awak saya nak tu, awak saya nak ni. Contoh, kalau orang pandang lah macam, wah Mira suami dia bos, dia bini bos, boleh je. Macam Mira sendiri mungkin berpakaian, mungkin kalau contoh macam handbag, boleh je Mira nak pakai Coach ke. Tapi tak tahulah, Mira bukan sejenis yang macam gitu kan. Cakap orang tak dengar, orang tak nampak, orang angguk. Mira bukan sejenis yang macam gitu. Mira bukan sejenis yang ada-ada, tapi bukannya setiap bulan kita nak kena beli benda tu. Tidak, ya, tidak sama sekali. Okay guys, so sekarang kita dah sampai Segamat. Saya tak tahu suami saya ni dia nak bawa saya pergi mana, tapi aku guys, aku jenis aku tak amalkan gaya hidup mewah. Biar kita tengok biasa-biasa je. Macam tu. Aku lagi suka macam gitu. Biar kita hidup biasa-biasa je. Tapi kita nak, kita boleh dapat. Kita tak tunggu kan. Tapi kalau benda tu penting lah pada aku. Kalau tak penting, sorry lah. Menangai mata berdarah pun aku tak layan guys. Betul. Awak nak bawa saya pergi mana ni? Yang pastinya kita nak tengok movie. Sebab ada satu movie ni yang suami saya, dia ni tak suka tengok movie tau guys. Tapi bila kita tengok movie, kita tak boleh buat video lah kan. Itu memang salah lah. Yang pastinya dia ni memang tak suka tengok movie. Tapi movie yang ada kali ni memang dia yang mengajak aku. Buat je, saya nak tengok sangat cerita ni. So, kalau korang, tahu korang mesti tahulah video ni tengah dia nak tengok sangat cerita ni. Aku macam okay. Hari pertama tontonan dia 1 juta. So aku malaslah nak cakap cerita apa. Korang teka sendirilah cerita apa yang dia nak tengok tu dekat panggung wayang tu kan. Apa ni. Okay. So guys, stay tuned. Okay guys, so kita dah dekat Segamat tau sekarang korang. Tetapi kita bukan dekat tempat nak tengok wayang. Nak pergi tengok wayang ke tak ni? Mesti dah pergi. Wayang kau apa? Tapi kenapa kita berhenti dekat sini korang? Kita nak pergi tempat tu lah. Tempat mana? Tempat tu. Tempat kedai belakang tu yang merah tu ke? Ya. Saya, aku macam ni, kita sampai sini, jadi kita macam pelik lah. Kita nak pergi tempat tengok wayang tu lalu lain. Dia ada dua tempat tau tengok wayang. Satu dekat Segamat Central, satu dekat U Central.
Tapi dia lalu sini, aku ingatkan nak pergi East Central. Sedangkan kita tak pernah pergi tengok movie kat East Central. Lepas tu aku ternampak lah ada kedai tu. Kedai tu macam lambai-lambai juga aku kan. Aku nak tanya, aku malu. Tapi bila dia cakap nak pergi, betul kau nak beli kan? Awak nak beli apa? Saya nak tengok je dulu. Tanya saya dah menyampah dah tengok cincin awak tu yang bengkok-bengkok tu. Yang mana tu satu? Yang mana satu? Ni. Yang mana? Yang ni ke yang ni? Yang ni? Ni. Tengok dah bengkok-bengkok dah ha. So, so? Tengoklah kalau ada cincin-cincin yang tebal-tebal sikit ke. Kan? Nak beli baru ke nak apa ni? Alah, yang bengkok tu jual lah. Kalau awak nak pakai lagi. Alah. Saya dah menyampah dah tengok. Awak nak pakai lagi. Jadinya tak payahlah nak beli. Tak nak lah macam itu. Maknanya bukannya nak tambah. Tambah buat apa? Saya nak tambah lagi. Alah, tengok je lah. Ini lah tu dah bengkok-bengkok dah. Boleh ke? Tanyalah dia dulu. Kalau boleh, rasanya boleh lah kot. Boleh ke korang? Kita boleh yang try in mas? Takkanlah tak boleh. Bukan Zudian. Oh, okey, jom. Kita tengok dulu kalau kena pada harga ke. Kalau kita contoh trade in RM23, lebih baik buang buang kat dalam sungai je cincin tu ataupun tak ada yang kita lebih baik bagi orang aja sedekah. Okey. Betul lah guys, kalau kita beli emas lepas tu kita jual, dia ambil emas kita puluh-puluh ringgit lah contoh. Aku lebih rela bagi orang kan. Kita tengok kalau betul puluh-puluh aku bagi subscriber. Walaupun dia dah sengit-sengit, tapi memang sengit pun. Dia bukanlah bengkok mana pun, tapi mata aku tak suka lah. Sebab ni kan dah tak indah. Ni pulut dakap tau nama dia ni. Dah jom. Tak sabar, jom. So, kita nak pergi kedai emas ni. Sini lah, betul lah. Oh, jangan memalukan saya eh. Masuk-masuk nanti tak jadi. So kita nak tengok yang dekat sini. Tak tahu nak yang mana kita tengok dulu, okay? So saya dah pilih. Ini tak ada. Tengok buka isi. Alhamdulillah geng. Rezeki isteri soleha. Nampak? Dia sebenarnya satu je. Dia macam gini cerita dia, Mira ceritakan. Terima kasih awak. Happy anniversary. Sama. Sorry tau, saya tak ada benda nak bagi awak. Sebab lelaki ni susah. Tak tahu nak bagi apa. Okay guys, so kan ada Mira kan ada satu cincin yang tu kan. Cincin tu memang Mira pun dah perasan lah. Dia memang sengit-sengit tau. Dia macam asal ketuk sikit. Kita ketuk meja sikit kan. Dia sengit macam gitu. Dah lama lah perasan. Tapi kita buat bodoh je. Dia pula yang menyampah tengok. Lepas tu yang tu kita try in lah tadi. Kita try in. Lepas tu kita ambil cincin lain. Kita tunjuk lah dengan korang. Kita ambil cincin sempoa. Cantik pula. So kita macam okey lah kan. Kita pun belilah cincin sempoa ni. Kita beli cincin yang ni. Anniversary punya hadiah. Cincin sempoa untuk gantian tu. Lepas tu kita beli lagi satu cincin. Lagi satu cincin tu kita pakai duit kita sendiri. Sebab kita kan dekat tengah ni kan kita... Ni ah, yang ni kan kita kan pakai cincin yang Aloh hadiahkan jadi kita hari tu. Yang dia beli dekat... Dekat mana dia beli masa tu? Wacan eh? Tak ingat lah dekat mana dia beli. Tapi tak tahulah kenapa kita tak ada terjaga kot. Dia tetap nampak kotor. Jadi kita macam tak suka tengok. Jadi kita decide untuk kita nak beli satu lagi cincin. Yang ni kita nak simpan. Yang Aloh bagi ni kita nak cuci, nak simpan. Jadi kita pakai yang... baru yang kita beli sendiri. Ha, yang kita beli sendiri kita beli kecil je. Yang kita beli sendiri mestilah kita tak nak membazir duit kan. Tak nak menghabiskan duit. Jadi yang ni kita beli yang lain. So kita pakai kat tengah ni nanti sekejap lagi. So kita orang ni sebenarnya dah lambat tau guys. Kita nak kita wayang ni sebab dekat tempat dia. So nanti kita jumpa sekejap lagi, okey? Okay guys, kita dah sampai dekat tempat kita nak tengok movie. Tak tahu sempat ke tidak. Aku menyambar betul lah, parking tak ada. Betul laki aku nak juga parking kat situ. Pusing lah parking tempat lain. Nak juga tunggu parking tu kosong. Marah tau. Kisah pula aku, dia dah belikan aku cincin ke apa. Salah atau tak salah. Emosi pula kita. Okay guys, tunjuk sikit tiket kita. Tiket wayang kita. Tiket wayang kita cerita apa. Kita dah lambat. Hall 8. Mana hall 8?
Kita dah selesai menonton. Okay guys, so kita nak singgah makan sekejap dekat restoran ni. Aku selalu je nampak restoran ni dekat TikTok tau. Tak pernah makan ni, first time. Kita nak pergi kedai lain tadi, kita lalu ternampak, so kita macam singgah lah. Ya, Aina Sakinah. Okay guys, so ni makanan yang saya order. Suami saya tak nak makan, dia belum selera, dia belum sampai lagi. So dia biasa je lah, tom yum campur, telur dadar, sambal belacan, tepuk lekor dengan kerang rebus. Korang tahu tak tadi, kedai ni banyak monyet. Monyet ke apa eh, yang berputih lotong eh. Dia lompat dekat kita orang. Kita orang tadi duduk sana tau guys. Duduk sana, dia lompat kita orang tu, dia panjat kita orang. Ya Allah, ya apa kan? Banyak kan? Banyak. Aku ni takut. So kita makan dulu lah korang. Wow, tom yum dia guys. So pada aku tom yum dia ni banyak lah juga dia letak apa? Isi dia. Isi dalam dia lah. Okay, boleh lah, boleh lah. So aku nak rasa dulu guys. Nice. So korang guys, nanti aku akan review semua ni, nanti aku akan bagi dia punya ni lah. So kita orang makan dulu guys. Alright korang, kita dah siap makan korang. So kita nak review dia punya tom yum tu, kita suka, kita love it. Habislah kita makan mungkin sebab kita berkongsi kan. Sebenarnya kita ni kan nampak je kita besar tau korang, tapi kita punya usus tu kecil sebenarnya. Kita memang kalau kita order makan, kita tamak semua benda kita nak order tau korang. Tapi sebenarnya satu nasi tu dengan satu tom yum, satu telur dadar, kita orang makan berdua kenyang weh. Kan? Sebenarnya, tapi itulah kita ni, syaitan tu masih merajai, masih apa, menguasai diri kita tau korang. Tapi tadi kita order kan tom yum, nasi putih, telur dadar. Lepas tu kita order kerang rebus sebab kita dah lama sangat teringin nak makan kerang rebus. Lepas tu dengan keropok leko kan. Kerang rebus dia habis lah sebab kan dia macam makan sikit-sikit macam tu. Kerang rebus dia, biasalah kerang rebus rasa dia sama je macam kalau kita buat kat rumah. Dia punya sambal, sambal dia padu. Sambal hijau dia tu kan yang ada rasa bawang putih dengan daun ketumbar tu sedap. Yang tu kita bagi 9, nak bagi berapa eh? 9 per 10 lah. Lepas tu dia punya tom yum kita bagi 8. Sebenarnya kita kurang, sebenarnya kita tak suka, tak berapa suka tom yum, tapi tom yum dia kita suka. Kita bagi 8. Lepas tu keropok leko tu tak yalah, biasa je sebab keropok leko tu bukan dia yang produce pun. Itu kan kilang punya kan keropok leko tu. Tapi kalau kita kurang berkenan sikit dengan keropok leko yang lembut tu. Kita suka keropok leko yang keras, yang original daripada Terengganu. Macam tu, kita suka keropok leko macam tu. Kita suka keropok leko yang kilang ni, yang bulat-bulat, yang banyak tepung, kita suka macam tu lah. So overall makan dekat Aina Sakinah tu best. Kita akan repeat lagi tak? InsyaAllah lepas ni kalau macam kita orang kan, kalau macam berbuka puasa ke, kalau ada gathering family ke, biasa kita orang makan dekat Menara Payung. Sebab kita orang tak tahu sangat tau korang kawasan dekat Segamat ni. Jadi lepas ni insyaAllah kita akan pergi restoran Aina Sakinah. Sedap. Korang pun kalau korang yang ada dekat Segamat tu macam tak pernah try, tak habis-habis Menara Payung, Menara Payung, Menara Payung, yang tu yang famous kan, boleh try dekat Aina Sakinah tu, sedap. Tapi itulah ada gangguan gangguan lotong eh. Lotong eh nama, tak tahulah lotong ke monyet ke beruk ke ke tak tahulah apa benda. Tapi dia macam, dia lompat-lompat kat atas kita orang. Tapi okey lah, dia punya staff pun friendly. Ada monyet pun dia tolong halaukan. Angkat makan je, angkat makan dengan tenang lah. Macam tu lah. So guys, sajalah video kita orang kali ni. Thank you so much guys for watching. See you guys on our next video. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.